Mereka tidak mau menerima yang lebih tinggi, tapi mencari yang lebih rendah. Buktinya, hari ini agama yang paling tinggi derajatnya, ya'lu wa la yu'la alaihi, adalah Islam. Dan itu terbukti secara logika, terbukti secara materi, semua alasan semuanya terbukti. Bahkan mukjizat Nabi yang Nabi katakan dulu tentang akhir zaman akan muncul ini, akan muncul itu. Engkau akan merasakan zaman fitnah di mana orang jujur dianggap pengkhianat, yang khianat dianggap jujur, dan seterusnya. Terbukti semuanya. Agama yang diturunkan agama yang terbaik, tapi orang hari ini mulai mencari yang rendah-rendah. Islam agama yang paling benar, mencari yang tidak benar. Ini akal siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustaz-ustaz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar Nad. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak ibu jemaah salat isya dan tarawih ya Allah muliakan insyaAllah. Ketika kita membuka lembaran sejarah di dalam Al-Quran, Allah ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa ketika menyelamatkan Bani Israel. Setelah mereka melewati lautan yang dibelah dengan izin Allah, mereka meminta air untuk minum. Mereka suruh Nabi Musa untuk meminta air kepada Allah. Nabi Musa pukulkan tongkatnya dan keluar 12 mata air. Setelah itu tidak lama mereka meminta lagi kepada Nabi Musa agar diturunkan makanan dari langit. Allah kabulkan. Allah turunkan manna wassalwa. Manna sejenis adonan roti yang manis semanis madu. Salwa sejenis burung puyuh yang setiap hari turun dari langit berkumpul di sekitaran Bani Israel. Dan mereka menangkapnya tanpa harus berjuang. Jadi Allah turunkan makanan dari langit, manna wassalwa. Setelah sekian lama mereka menikmati manna wassalwa, lalu Allah menceritakan, mereka Bani Israel ini berkata kepada Nabi Musa, wa iza qultum ya Musa lan nasbira ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul akhr mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Rupanya Bani Israel ini setelah diberikan makanan yang langsung turun dari langit, mereka tetap mengeluh. Mereka mengatakan kepada Nabi Allah Musa,
wahai Musa, kami tidak bisa bertahan, kami tidak sanggup, lan nasbira, tidak sabar kami makanan ini terus-terusan. Ya, ada ta'amin wahid, hanya ini saja makanan kita. Beritahu Tuhanmu. Jadi waktu mengatakan beritahu Tuhanmu, seakan-akan bukan Tuhan mereka. Mintalah kepada Allah agar diizinkan, agar di padang pasir ini tumbuh berbagai macam sayur-sayuran. Mimbak liha wa kisaiha, tumbuh mentimun atau sejenis-jenis timun begitu. Wa fumiha, bawang putih, wa adasiha, adas. Adas ini bentuknya warna oranye seperti bulatan yang dibelah dua. Wa basaliha, kasih tahu Allah, suruh tumbuhkan. Sampai bawang merah pun tumbuhkan. Ini permintaan Bani Israel. Jadi sudah sekian lama hidup dengan makanan dari surga, minta makanan yang dikeluarkan dari bumi. Di situ Nabi Musa marah dan mengatakan, qal atastabdiluna billazi huwa adna, tastabdiluna huwa allazi adna billazi huwa khair. Kalian ini, kata Nabi Musa, kenapa kalian meminta yang lebih rendah padahal sudah ada yang lebih tinggi? Itu makanan dari surga. Masya Allah, disebutkan dalam tafsir, rasa rotinya luar biasa. Kemudian burung-burung itu terbang sendiri, setiap hari datang ke tempat itu untuk ditangkap, menyerahkan diri. Dan itu selezat-lezatnya burung di zaman itu. Maka Nabi Musa heran melihat perilaku Yahudi ini, yang kemudian mereka disebut Yahud. Ya, karena dalam sejarah disebutkan anak Ya'qub yang keempat bernama Yahuda. Ya, Bani Israel, Israel sendiri nama kecil daripada Ya'qub alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, sudah ada yang derajatnya hebat, lebih enak. Kalian minta bawang putih, bawang merah, timun, sayur-sayuran. Itu kan tanaman bumi yang Allah turunkan ke kita, kan punya langit. Begitu kesalnya Nabi Musa terhadap Bani Israel. Lalu sampai beliau menggertak mengatakan, ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Sekarang cari saja sendiri kota. Misr itu kota. Cari saja sendiri satu kota yang kalian bercocok tanam dengan itu. Artinya tidak usah lagi berharap dari Allah, dari langit. Tanam sendiri, cari sendiri tempatnya. Ini karakter Yahudi. Ini mau digambarkan Allah dalam Al-Quran. Begitulah keadaan orang-orang Yahudi, Bani Israel, yang tidak pernah mensyukuri apapun pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tidak seorang pun dari kita mau disebut Yahudi. Apalagi orang Aceh, paling pantang orang Aceh disebut Yahudi. Pencuri saja balik sendiri kalau sudah kita sebut Yahudi. Kalau kita panggil pencuri, dia tetap lari. Tapi kalau kita panggil Yahudi, dia balik. Dia akan bertanya, pegah-pegah tak? Maka cara tangkap pencuri Aceh mudah, panggil Yahudi, jangan panggil pencuri. Ya. Walaupun kelakuannya melebihi Yahudi, tapi paling pantang dipanggil Yahudi. Tapi sadarkah kita bahwa kalimat Nabi Musa yang mengatakan, kenapa kalian mencari yang lebih rendah sedangkan Allah sudah memberi yang lebih tinggi derajatnya, lebih enak, lebih istimewa. Sadarkah, walaupun kita tidak mau mengakui diri bahwa kita ini tidak sama persis dengan Yahudi, tapi sebenarnya akal Yahudi telah teradopsi oleh banyak umat Islam hari ini. Mereka tidak mau menerima yang lebih tinggi, tapi mencari yang lebih rendah. Buktinya, hari ini agama yang paling tinggi derajatnya, ya'lu wa la yu'la alaihi, adalah Islam.
Dan itu terbukti secara logika, terbukti secara materi, semua alasan semuanya terbukti. Bahkan mukjizat Nabi yang Nabi katakan dulu tentang akhir zaman akan muncul ini, akan muncul itu. Engkau akan merasakan zaman fitnah di mana orang jujur dianggap pengkhianat, yang khianat dianggap jujur, dan seterusnya. Terbukti semuanya. Agama yang diturunkan agama yang terbaik, tapi orang hari ini mulai mencari yang rendah-rendah. Islam agama yang paling benar, mencari yang tidak benar. Ini akal siapa? Yahudi. Maka ketika seseorang sudah mulai berbicara bahawa semua agama itu benar, maka dia telah teradopsi, terjebak dengan pikirannya Yahudi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal, lebih baik, tapi kita mencari dunia. Hidup kita hampir 75% memikirkan dunia. Hidup kita hanya untuk membuat seakan-akan rezeki itu belum ditentukan Allah, sehingga kita disibukkan mencari rezeki. Pontang-panting rezeki kita cari, menyembah pemilik rezeki tidak pernah. Banyak orang hari ini kerja di kantor, gaji 3.5 juta, tapi tidak pernah mengenal siapa yang memberi rezeki. Ketika Allah memanggil, dia tidak datang. Sudah ada akhirat yang Allah tentukan lebih baik. Datanglah ke masjid, salatlah, temuilah yang memberi rezeki kepadamu. Tapi mereka tetap berada di kantor-kantor mereka, tetap tidak menutup semua perdagangan mereka. Ada yang lebih baik di masjid, mereka tinggalkan, mencari yang lebih rendah. Padahal rezeki itu telah ditentukan Allah dari 120 hari dalam kandungan. Sampai Nabi mengatakan, tidak akan mati seorang hamba sampai rezekinya sempurna dia dapatkan. Jadi bukan kita yang berlari mencari rezeki, rezeki yang berlari mencari kita. Kalau belum habis itu rezeki, kita habiskan dalam list yang telah ditetapkan, tidak akan mati. Karena sakaratul maut disandingkan dengan kuotanya rezeki. Ada yang lebih baik akhirat, kita tinggalkan, lalu kita disibukkan dengan dunia. Padahal dengan bersama Allah, hanya salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat, mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia dan isinya. Tapi kita cari yang lebih rendah. Kita salat di rumah kita, kita imami isteri kita, karena dulu sudah teken kontrak, diterima lamaran dengan syarat menjadi imam. Akhirnya jadi imam terus-terusan bagi isteri, padahal tidak ada tuntunannya mengimami isteri. Jadi yang lebih besar pahala di masjid-masjid Allah kita tinggalkan, kita cari yang lebih-lebih rendah. Satu kali zikir tumbuh pohon kurma di kebun kita di surga nanti. Tapi itu tidak kita lakukan. Tapi kalau mengucapkan kalimat-kalimat dunia, kita hafalkan kalimat-kalimat dunia yang tidak tumbuh pohon apapun, tidak tumbuh, tapi itu kita perjuangkan. UUD 45 hafal, Pancasila tidak boleh lewat satu huruf pun. Al-Quran qul ya ayyuhal kafirun membalik-balik sampai kiamat. Begitu takutnya kalau himna-himna kita tidak bisa hafal. Tapi tidak pernah takut kalau Al-Quran tidak pernah menempel di mulut kita. Yang lebih baik kita tinggalkan, kita cari yang lebih rendah. Pendidikan Islam pendidikan terbaik, tapi kita tolak, lalu kita merasa bahawa pendidikan Barat lebih baik. Lalu kita merasa seakan-akan kalau sudah sekolah ke luar negeri, sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, di Amerika. Oh Masya Allah. Seakan-akan kalau sudah mengaku kuliah di Amerika, itu seakan-akan Pak, semua sudah jadi miliknya, lengkap barang sudah itu. Pakaian terbaik, pakaian Islam. Tapi kita tidak mau mengambil pakaian Islam, kurang keren. Sukanya bagaimana? Sukanya pakai model-model bule, celana pendek, jogging hari Jumaat pagi sepanjang jalan Dr. Ismawi, paha nampak, bulu-bulu paha nampak, dan kita bangga dengan itu.
pulang main futsal celana pendek, ambil air galon celana pendek, dosmir mobil celana pendek, bangganya keren, nampaknya keren. Kenapa? Mirip bule. Bule putih kulitnya, kita berkuram, Pak. Apa yang mirip? Jemaah mendekat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini metode kita berfikir, metode Yahudi. Padahal masya Allah Islam ajarkan berpakaian dengan baik, tutuplah aurat. Tapi masya Allah sebahagian perempuan-perempuan muslimah sebahagian perempuan muslimah merasa tidak nyaman dengan pakaian Islam, merasa tidak nyaman dengan gamis-gamis besar, merasa tidak enak seandainya jilbab terlalu besar, apalagi tetangganya mengatakan kah meridat duha kah pakainya, nampak kali tuanya kalau pakai itu. Itu bahasa tetangga. Lalu tetangga bodoh ini menambah nasihatnya, ke pakai yang sikit-sikit rapat sikit, ke masukkan ke dalam lehernya, bahasa tetangga bangai yang berapa. Maka hari ini muncullah perempuan-perempuan dengan celana ketat, pakai baju pendek, jilbab pendek, masukkan ke dalam leher, keren. Jadi katanya yang gamis-gamis besar itu untuk ikut pengajian dengan salat tarawih saja. Kalau yang itu tadi untuk jalan-jalan. Subhanallah. Para suami pun yang terbodohi oleh kebiasaan berfikir Yahudi, merasa istrinya kalau pakai yang model-model gaya Islam, seakan-akan itu adalah ketinggalan zaman. Jadi enggak berani bawa istri ke Gunung Salak kalau pakai gamis besar. Ya. Disuruh pakai yang ketat, pakai sepatu berdahak, ketang-ketung, ketang-ketung. Jatuh ke jurang Gunung Salak, mati. Di situkah kerennya? Subhanallah. Gaya berfikir kita. Dan di dalam Ramadan, lihatlah kebodohan orang-orang yang punya gaya fikir Yahudi. Allah hadirkan Ramadan untuk mengampunkan dosa kita. Setiap lafaz doa yang kita lantunkan ke Allah, Allah kabulkan. Setiap desah nafas hasil daripada kelelahan kita. Setiap bunyi perut karena menahan lapar kita, Allah berikan pahala melimpah ruah, melimpah ruah. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, suka-suka aku memberikan pahala. Suka-suka, tidak berlaku lagi hitungan 10 sampai 700 kali lipat. Allah berikan yang terbaik, hanya beberapa hari saja, ayyaman ma'dudat. Tapi masya Allah, orang-orang yang hari ini memakai baju Yahudi, apa yang mereka lakukan? Siang hari Ramadan, mereka lewatkan begitu saja tanpa amal. Tidak ada salat duha, tidak satu lembar pun dia baca Al-Quran. Dia masih sibuk dengan gaya-gaya kantornya. Kalau dengan fingerprint takutnya minta ampun, dengan malaikat maut tidak takut sama sekali. Malam-malam Ramadan, Allah berikan kesempatan hanya malam Ramadan untuk melakukan tarawih. Allah terima segala-galanya dalam permintaan salat kita. Tapi masya Allah, yang hari ini berfikir gaya Yahudi, duduk di kedai kopi, duduk di kafe. Makanya kafe dinamakan gara-gara itulah, Mak. Jadi gaya berfikirnya gaya berfikir kafe. Duduk tidak salat tarawih, matikan lampu, menunggu orang selesai salat tarawih. Wajar kalau Nabi Musa mengatakan ke Yahudi, kenapa ada yang lebih hebat, engkau cari yang lebih rendah. Inilah bukti kita hari ini. Kita tidak akui diri kita Yahudi, tapi gaya Yahudi telah masuk ke dalam relung-relung pikiran kita. Maka muncullah orang-orang yang hari ini tidak berbuat apapun dalam Ramadan. Tidak ada perubahan apapun. Pagi seperti biasa, malam seperti biasa, nanti pun malam begadang pun seperti biasa. Tidak ada penambahan amal, hanya menahan rasa lapar dan dahaga. Maka Rasulullah mengatakan, laqad khaba wa khasira man adraka Ramadan falam yughfar lah. Sungguh celaka, sungguh rugi orang-orang yang berhasil mendapatkan Ramadan, namanya tidak disebut setelah kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia berhasil masuk ke dalam Ramadan, tapi keluar dari Ramadan tidak ada ampunan sama sekali. Siapakah mereka, Bapak? Keturunan Yahudi tadi. Itulah orangnya. Jadi beginilah cara orang menyambut Ramadan. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan-golongan orang yang berfikir seperti kaum Bani Israel yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.